Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama Bawan dalam Bawan Channel. Baik, hari ini Bawan ada satu perfume yang Bawan nak reviewkan dan sharekan dengan anda, iaitu perfume daripada Calvin Klein yang diberi nama Euphoria Amber Gold. Tapi sebelum tu, Bawan mohon jasa baik anda semua untuk tekan butang subscribe kat bawah ni supaya anda tak ketinggalan sebarang informasi menarik daripada Bawan. So, tanpa buang masa, 3, 2, 1, roll on. Okay. First, Bawan akan terangkan dekat anda berkenaan dengan presentation. Kemudian, apakah kategori perfume ni, notes dia, feel korang guna perfume ni, then performance. Kemudian kita pergi kepada kesesuaian perfume ni. Yang keempat, harga dan juga rating Bawan. So, kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu presentation. Okay. Euphoria Amber Gold ni didatangkan dengan botol 100ml macam ni. Okay. Dengan warna brown gold macam ni. Macam amber-ambery sikit. Okay, sangat-sangat cantik. Okay, sangat-sangat kemas botol ni. Okay, dan lihatlah spray dia yang sangat bagus. Okay. Okay, berkenaan dengan Euphoria punya presentation, Bawan boleh katakan sangat-sangat menarik. Okay, baik. Euphoria Amber Gold ni dikategorikan sebagai Oriental Woody Fragrance dan notes-notes yang ada dalam Euphoria Amber Gold ni adalah pada top notes dia kita ada Cypress, Thyme, Bergamot. Middle notes ni kita ada Honey, Oregano, Jasmine dan juga Sage. Untuk base note dia kita ada Amber, Incense, Leather dan juga Vetiver. Baik, apakah feel yang Bawan ataupun anda boleh dapat bila gunakan Euphoria Amber Gold ni? Okay, first kali Bawan perlu bercakap benar dengan anda. Okay, Euphoria Amber Gold ni dia ada vibe-vibe macam Middle East punya fragrance. Yeah, okay, Middle East punya fragrance. Dan apa yang dapat daripada Euphoria ni sangat simple. Okay, honey, amber dan juga light leather. Okay, tiga tu yang anda akan dapat yang sangat dominan dalam Euphoria Amber Gold ni. Okay, dan bau dia guys sangat-sangat rich. Okay, bau yang sangat-sangat mewah. Okay, bau golongan atasan. Ha, senang kata bau golongan-golongan bangsawan macam tu. So, macam ni lah anda boleh bayangkan dia punya kesedapan. Okay, bau Amber Gold ni. Okay, dan dalam banyak-banyak Amber Gold, dalam banyak-banyak CK punya line, okay, Calvin Klein punya line, ini adalah antara kualiti yang setanding dengan niche fragrance. Okay, kita pergi kepada performance dia pula. Baik, dalam performance ni, Bawan akan terangkan dua. Okay, iaitu longevity, longevity dan juga dia punya silage dia. Okay, yang pertama, longevity. Longevity yang Bawan dapat, superb. Bawan boleh dapat 10 hingga ke 12 jam, okay, pada pakaian. Dan ketika pada cuaca yang panas, okay, dia akan sedikit menurun dia punya longevity dia, mungkin boleh dapat dalam 6 ataupun 8 jam macam tu. Tetapi untuk cuaca yang sejuk malam, Bawan dapat 10 ke 12 jam. Untuk silage dia juga sangat-sangat baik. 1 meter orang sekeliling anda dah boleh bau Amber Gold ni. Okey, untuk dia punya kesesuaian ataupun suitable dia, okey, gender, okey, sesuai digunakan oleh kaum lelaki. Okey, boleh juga wanita nak guna, tetapi lebih sesuai lelaki yang gunakan ni sebab dia punya heaviness, heaviness of incense yang ada dalam ni. Okey, yang kedua adalah cuaca, sesuai digunakan untuk ni adalah cold fragrance. Okey, cold fragrance dan juga night ataupun night fragrance. Untuk
event. Okey, untuk event, event apa yang sesuai nak pakai Euphoria Amber Gold ni? Okey, sesuai digunakan untuk formal event ataupun majlis-majlis ilmu. Okey, mungkin orang kata nak pergi surau ke, nak pergi masjid. Yes, ini sangat sesuai. Okey, tetapi dia bukanlah bau macam orang tua ke. No. Okey, dia bau yang apa, Middle East punya vibe yang sangat modern. Okey, yang bau yang sangat modern. Okey. Kemudian untuk harga Euphoria Amber Gold ni, berapa harga dia? Harga dia sangat sangat berpatutan. Untuk 100ml anda boleh dapat sekitar harga RM250 hingga RM320, dan harga ini dijangka akan naik lagi disebabkan dia dah discontinue. Anda masih boleh dapat lagi dengan reseller-reseller online dekat marketplace kita ni, insyaAllah. Okay, anda boleh cari dekat Facebook, masih ada lagi. Okay, cuma saya bawa nak cakap harganya akan naik, confirm. Okay, dan rating untuk Euphoria Amber Gold ni bawaan bagi 8/10. Okay, itu saja daripada bawaan untuk Calvin Klein Euphoria Amber Gold ni. Semoga bermanfaat. Okay, info yang bawaan sampaikan, dan jangan lupa untuk anda kongsikan video bawaan ni, okay, dengan rakan-rakan yang lain. Dan mohon anda komen di bawah sekiranya anda pernah pakai, boleh bagi feedback adakah perfume ni okey ke, berbaloi ke nak dapatkan perfume ni, lebih-lebih lagi jelas discontinue. Okay, so semoga kita berjumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.